Sudah? Okey, tengok semua. Masuk ya. Okey. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, untuk yang mana baru sahaja join live tu, sebelum kita start sesi live pada pagi ni, minta tuan-tuan dan puan-puan ni support dahulu deh. Support dahulu live ni dengan share. Okey, kita pusing-pusing. Kita pusing-pusing sikit tengok rumah ni. Minta support dahulu live ni dengan share. Kalau dah share, jangan lupa like. Kalau dah share, dah like. Nanti komen lah hadir ke dan share ke, sebab saya nak tengok lah siapa yang ada pada sesi live kita untuk pagi ini. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk yang mana dah join ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ni ada sebarang pertanyaan ataupun nak request nak tengok mana-mana bahagian dalam rumah ni, nanti komen. Komen dalam live ni. Hadir dengan share. Terima kasih. Terima kasih Shima. Terima kasih. Okey, nanti ya. Hadir dengan share Cik Dani. Thank you Yuna. Hadir dengan share Ramzi. Thank you Ramzi. Okey. Hai Dani Chome hari ni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wani hadir bersama share. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Sebelum kita ke bahagian dalam, Dani nak tunjuk bahagian porch sebenarnya rumah ni. Okey, tapi promosi ni tamatlah, cuma saya nak remind untuk yang mana ambil ataupun buat promosi Merdeka hari tu. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan pilih nak percuma porch di bahagian nak percuma mozaik di bahagian porch ni dah. Macam ni. So, ni antara kalau percuma ni. So siapa yang connection okey ke? Okey. Hadir bersama Syed Cik Dani. Terima kasih. Terima kasih Dayu. Rumah ni nama apa ya? Okey, ini design Umairah. Rumah ni package prima design Umairah. Dengar ke? Dengar. Jelas. Jelas ke? Panas ter ni. Panas. Lag Cik Dani. Lag ke? Okey. Lag ke? Kata lag. You know. Lag. Tering. Okey. Hadir bersama Syed Cik Dani. Terima kasih. Terima kasih Zarina dan yang lain-lain lah yang mana hadir. Hadir dengan Syed Hafiz. Thank you. Hadir dengan Syed Anis. Thank you Anis. Okey, Arif kalau baca, nanti Arif tolong baca komen eh. Arif tolong baca komen. Okey, so Dani nak review sikit rumah ni. Okey, untuk package rumah ni, ni adalah package rumah prima. So, rumah prima ni adalah package rumah kami yang full spec. Tunjuk bahagian tu sikit, full spec. Full spec kejap lagi Dani akan tunjuk apa itu full spec. Okey, untuk package rumah ni, full spec ni yang Dani tunjuk kejap lagi, semua dah termasuk dalam package kami. Rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik air dah. Keluasan 1,200 kaki persegi. Keluasan rumah ni 1,200 kaki persegi dengan harga RM186,000 sahaja. Okey, jomlah kita tengok bahagian depan, bahagian dalam rumah ni. Ni. Okey, so ni pandangan hadapan dah. Pandangan hadapan untuk package rumah ni. Rumah ni belum siap lagi sepenuhnya. Nanti dah siap saya bawa review balik. Okey, so untuk package rumah ni, kalau atap kami akan bagi atap geting dah. Atap geting. Mozaik kita dah bagi seluruh ruang. Seluruh ruang sehingga tangga di bahagian sliding dan juga tangga di bahagian pintu. Okey, boleh. Boleh. Connecting. Okey, sorry dah. Kita dekat bacok ni. Mungkin connection kurang baik sikit. Okey dah. Okey, okey dah. Okey. Ada soalan? Ada Adi, mati? Hadir bersama saya. Terima kasih. Terima kasih Adi. Izati, terima kasih hadir bersama saya. Okey, terima kasih untuk Iman hadir bersama saya. Okey, ni ruang tamu untuk rumah ni. Cantik tak? Cantik tak ruang tamu ni? Ni adalah ruang tamu untuk rumah ni. So, kalau package ni, contohlah, contohlah owner nak buat
tingkat labuh macam ni, nak buat tingkat bucu macam ni. Yang ni memang dah termasuk dalam package. So owner tak perlu buat sebarang penambahan. Yang ni memang dah termasuk dalam package prima kami. Kalau package prima ni kita bagi ceiling kapur double layer. Ni double layer. Boleh. Ceiling kapur double layer. Kalau untuk ruang tamu dan juga family area lah. Kalau bilik lain, ceiling kapur satu layer berserta dengan skirting. Okey, kipas kita akan bagi 2 unit percuma. Kipas 2 unit percuma dan lampu downlight seluruh ruang. Okey, ni bahagian sliding. Kalau bahagian sliding ni kita bagi sliding 4 panel. Ni sliding 4 panel. Sliding 4 panel dan untuk kawasan keluasan mana-mana bahagian ni owner boleh request dah. Maknanya kalau owner nak besarkan lagi ruang tamu ni, ni ruang tamu ni, ruang tamu, kalau owner nak besarkan lagi boleh, tak ada masalah, asalkan tidak melebihi 1200 kaki persegi. Pilihan mozaik ni owner boleh pilih sendiri, nak design apa, nak corak apa, nak warna apa. Kalau cat, cat bahagian dalam ni owner boleh pilih 3 warna. Macam contoh kat luar ni warna hijau, kat dalam tu warna pink, ada lain-lain lagi. Sekejap lagi kita tengok. 3 warna dah. Okey, jom kita masuk ke dining area lah. Dining area untuk rumah ni. Ni dining area ataupun family area. Biasanya kalau kita tengok daripada segi susunan atur rumah ni, owner nak buat dining area kat sini. Dining area. Pilihan mozaik boleh pilih. Ceiling kapur satu layer berserta, double layer juga berserta dengan skirting. Okey, dan juga ni bahagian dapur. Bahagian dapur. Okey, bahagian dapur ni memang kita dah bagi dah table top. Ni table top ya. Tunjuk sikit. Table top. Comel tak table top ni? Corak di bahagian table top ni owner boleh pilih sendiri. Dan juga sliding kat bawah ni kita akan bagilah sliding. Bahagian bawah belum pasang lagi. Dan mozaik di dinding ni kita bagi 3 kaki dalam package. Yang ni pun owner boleh pilih sendiri design. Okey, ada apa-apa persoalan ke? Tengok sikit. Dani sebab Dani tak boleh tengok lah dengan full satu lagi ni. Berapa? Okey. Okey, sekejap. Siaran kadang-kadang terputus ya ke? Maaf dah, kita di Bacok Kelantan. Mungkin kawasan ni connection agak kurang. Connection di kawasan ni tak berapa nak baik. Okey. Untuk team, nanti reply dah. Nanti reply komen, tinggalkan link. Nanti untuk viewer-viewer kita pada tengah hari ni, kalau tuan-tuan dan perempuan ni nak direct PM pegawai pemasaran kami, nanti tekan terus link yang pegawai kita reply kat ruangan komen. Puan Kasih Ain Zamri. Okey, berapa tinggi dari lantai ke siling? Okey, lantai ke siling ni 12 kaki. 12 kaki. Kalau puan nak lebih detail untuk start rumah, ada tunjuk sikit bahagian ni. Betul, comel ke? Dan tunjuk sikit ni bahagian dapur ataupun dia buat sekali dengan area. Dia nak buat sekali dengan dining area. Mudah. Kan? Mudah comel. Yang ni pun 12 kaki dah. Nanti kalau nak tengok detail spek rumah ni, nanti terus tekan link yang pegawai kita reply kat ruangan komen. Bilik tidur cat warna pink. That's cute. Betul, betul. Tengok ni. Bilik tidur ni warna pink. Bilik tidur ni pun warna pink. Bilik tidur ni pun warna pink. Yang ni je warna hijau. Yang ni sahaja warna hijau. So comel lah. Pilihan warna cat boleh pilih 3 dah. 3 bahagian dalam ni. Tengok hijau. Macam brown-brown muda macam tu. Dan juga warna pink untuk dalaman. Kalau luar boleh pilih 2 warna pilihan. Luar, owner boleh pilih 2 pilihan warna ikut cita rasa sendiri. Ceiling kapur double layer. Nampak tak? Ni nampak ni. Comel ni kalau duduk gini ni boleh nampak belakang ni. Double layer. Ni bahagian dapur dia ni. Table top, corak table top. Nanti kita letak sliding bahagian bawah ni. Comel lah. Lengkap, komplit, cantik. Okay, so kita masuk ke... Boleh? Bilik master tak? Okay, ni bilik master. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ni ada sebarang pertanyaan, maknanya nak tanya dalam live ni, tanya terus dah. Sebab kalau tanya terus dalam live, semasa di tapak ni, kita boleh kita boleh tunjuk terus. Kita boleh review terus bahagian yang nak tengok ke, nak tengok bilik ke, nak tengok dapur ke, tandas ke, pun kita boleh tunjuk terus. Okay, so kita masuk ke bilik master.
Ni bilik master. Okey, okey tak kena share. Okey tak ni? Baru hadir rumah prima ke tu? Ya kat room, ya, package rumah prima, package rumah prima. Sekarang ni kita berada di package rumah prima. Okey, okey, jom kita biar. Oh, sana tak boleh lah, kat mana ni? Dan dah tertinggal lah ni. Dan dah tertinggal dah komen sebab connection kita tak okey mana ni. Okey, kampung baca dari kau posen lah komen ni, baca tak? Oh maaf, panas hari ni. Baca. Okey, baca kampung gapa tu? Rumah ambo nak pergi tengok dalaman. Boleh-boleh. Kalau nak tengok dalaman, nanti dah tinggal nombor link pegawai pemasaran kita dah. Ari boleh reply link kat situ. Nanti Cik Azmi, nanti Cik Azmi tekan link yang pegawai kita reply kat ruangan komen. Boleh? Tekan. Yang untuk keterangan lebih lanjut dan cepat respon, boleh terus tekan link tu. Nanti nak tengok tapak, boleh pergi dengan pegawai pemasaran kami. Nak review rumah ni. Berapa bilik rumah ni? 4 bilik. Empat bilik. Kejap lagi dah ni review balik dah. Nampak tak Encik Azmi? Encik Azmi, untuk keterangan lebih lanjut dan cepat respon, boleh terus tekan WhatsApp. Nanti tekan WhatsApp, lepas tu nanti pegawai kita bagilah location. Biasanya nak tengok rumah ni kena view dengan pegawai pemasaran kami. Okey, jom Dani tunjuk bilik master dah. Kita slow-slow dah, connection kat sini kurang baik sikit. So Dani go through slow-slow lah. Okey, so ni bilik master, bilik pertama. Rumah ni 4 bilik. 1, 2, 3, 4 dan juga tak apa, murita kau aja. Dan juga bahagian tandas. Tiga tandas. 4 bilik, 3 bilik air. Okey, so untuk nak tengok floor plan. Boleh nak tengok floor plan? Boleh-boleh nak tengok floor plan, nanti tekan link yang pegawai reply kat ruangan komen dah. Encik Fizo. Okey, ni masuk rumah ni. Untuk bina rumah ATH dah peguam berapa? Okey, untuk kos luar dah total peguam, arkitek dan light submission lah, maknanya semua total kos luar. Dan dia akan bagi total kos luar ni, anggaran dia 15 hingga 20, tapi biasanya tak sampai pun 20. Cuma anggaran ni berbeza-beza, nanti boleh PM pegawai pemasaran lah, biasanya 15 ke 20. Okey. Untuk semua total kos luar